kita persilakan Syamel dan Ani Zakri. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai, assalamualaikum. Malam ini anda bersama saya, Bang Mel. Saya Kak Nini. Okey, Kak Nini. Saya nak cerita sikitlah. TikTok ni sebenarnya banyak bagi kita sebagai penyanyi ni idea. Dan sebagai penyanyi, banyak lagu-lagu yang trending yang saya selalu praktis dekat rumah. Betul, lagu apa tu? Baby Shark. Saya dengar Baby Shark tu. Tapi selain Baby Shark, ada juga lagu lain. Lagu apa yang? Awak nak tahu? Nak? Okey, kau belakang sikit. Okey. Mengapa ucapanku selalu ayah, sebelum bergulung lagi rambut ayang tu, apa kata kita saya rasa macam Rose tu. Huh? Rose? Ha? Thank you for the... Okay, calon-calon bagi Popular Creator of the Year yang dinikmati. Calon-calonnya adalah Popular Creator of the Year dinikmati dengan FNN Dr. Benji. Alex Hu. Jovin. Sofian. Gigi Chiu. A tough one. Yes, inilah mereka yang duduk sebelah-sebelah akan peluk-peluk, akan cakap kau yang menang, kau yang menang. Tapi pemenangnya ada di tangan. Oh, saya dah ada. Okey. Nak announce bersama tak? Dimenangi oleh Ryan Bakery! Alhamdulillah, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adik kawan yang baik-baik dalam hidup saya. Isteri tercinta saya, Ilia. Keluarga tercinta, keluarga mertua, sahabat-sahabat, terima kasih pihak pengurus Malaysia, TV3 dan semua yang setia menyokong konten Ryan Bakery. Semangat! Memang smart. Alright, itu dia tadi kita dah spill pemenang bagi kategori Popular Creator of the Year yang dinikmati dengan FNN Teh Tarik Ori Maru Sempoi, guys. Islam bin Mazlan. Hai, nama penuh tu. Berapa lama kau sidai aku kat belakang? Tak keluar-keluar aku daripada awal rancangan sampai sekarang. Aku ada ke tidak dalam rancangan ni? Ada. Ha? Bukan sekarang, kejap lagi. Bukan sidai kalau kat belakang, memang sidai kalau kat depan. Dah sidai kering dah pun. Habis sekarang ni macam mana ni? Kena sabar, relax jap. Sebab ramai kat depan ni nak jumpa dengan bintang ABPB. Hey! Assalamualaikum semua. 1, 2, 3.
Yeay. Alright. Okay, aku dah ya dengan diorang. Jom sekarang ni kita keluar. Engkau itu Islam tau, ini semua dunia. Jom. Itu Islam. Dah jom, kita pergi ngetik. Tak payah. Ambil. Kat sini je. Ngetik kat sini. Ini ori ke dia tarik ni? Dalam tin pun ori tau. Ya? Yeah. Wow, kalau macam tu, barulah. Jom kita ngetik. Baik. Buka lu, bismillahirrahmanirrahim. Tapi jap guys, sebelum kita ngetik, kita nak throw commercial break. TikTok Awards Malaysia, big on a small screen. Dinikmati dengan... Barulah Sempoi! Ya, ya, ya! Yeah. Jom minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Selepas ini, siapakah Rising Star of the Year? Dan nantikan persembahan kolaborasi menarik daripada Hil Husaini dan Gaston Fong. Alright guys, you are back dekat backstage TikTok Awards Malaysia, big on a small screen. Alright, tadi dah tahu dah dua pemenang untuk Live Creator of the Year and Popular Creator of the Year. Jadi kita seronoklah kawan-kawan kita menang. Rasa macam kita reunion sebab apa semua kawan-kawan kita ada kat sini. Yang paling penting sekali ni kita ada. Ya, dipersilakan. Tiger Labu. Report meledak. Nak tanya, nak panggil Tiger ke Love You? Kalau nak lebih mesra, I love you too. Oh. Expect korang menang kan ini? Ha? Expect tak menang ni? Expect tak? Tak expect. Expect pun. Tapi itulah orang kata kan. Rezeki. Okay. Alhamdulillah. Kita orang korang dah menang, jadi kita nak main game boleh? Betul, I bagi position. Kita nak korang sporting game ni, nama dia Hit. Shoulder dan kneel. Kalau trophy. Inilah trophy dia lah. Okay. Kalau kita orang sebut head, korang kena sentuh head. Okay. Kalau sebut shoulder. Okay. Boleh? Kalau kneel, saya duduk tengah-tengah. Okey, praktis dulu. Okey, jom. Kita terus main. Okey. Dengar arahan. Okey. Head. Head. Shoulder. Knee. Shoulder. Salah lah. Bukan macam tu cara ni. Okay, sini. Jap. Nita bukan macam tu, Nita. Ni, biar aku buat. Okay. 3, 4. Head. Shoulder. Knee. Nose. Left nose. Right nose. Left shoulder. Lutut bahasa Inggeris. Tak ada sebelah kiri, hidung sebelah kanan. Hidung. Trophy. Sabar. Lama. Tanya. Okay, korang tanya. Semoga terus orang kata fly to the high lah. Raya dan Cinta Gelapu. Lepas ni, I punya crush nak perform. Ikut I tengok nak tak? Jadi kita pun dah menang. Jadi kita sama tengok lah. Jom. Apa yang akan jadi kat dalam untuk TikTok Awards Malaysia? Tahu tak siapa next? Siapa next? Hil Husaini dengan... Siapa? Gaston. Okey. Ayun, Tiger, jom kita tak payah sembang kat sini. Jom kita pergi dalam. Jom gerak. Ikut jom sekali. Bye. Smile. Welcome back guys, kembali menyaksikan TikTok Awards Malaysia, big on the small screen. Yes, TikTok Awards Malaysia dikuasakan oleh Siri Honor 60 5G dengan kamera penderiaan hebat 200 MP, perlindungan mata dengan pengaturan cahaya tanpa risiko. Korang tahu tak something? Persembahan seterusnya di antara persembahan yang I paling tak sabar nak tengok. Tahu tak kenapa? Kenapa? Sebab dia ada surprise dan surprise lagi. Penuh dengan surprises. Banyak surprise ni. Banyak surprise. Okay. Tapi kalau korang nak tahu surprise apa, korang kena fokus dan dengar betul-betul. Maknanya kena peka lah. Kena peka lah. Faham ke tidak? Faham? Kalau tak faham, nak lukis tadi. Eja boleh eja? Eja. Kalau nak eja, peka. Peka. No. Okey.
Okey. Apa itu kalau teliti? Teliti, teliti. Senang je macam tu. Alright guys, kali ini jom kita bersama dengan content creator yang juga penyanyi iaitu Gaston Bong dan juga Hel Husaini. Tadi korang ada ke tak? Kalau ke, berapa bahasa dalam lagu hati tadi? Ini ke lili titi peke dan teliti tambah prihatin. Okey, ada 5 bahasa. Okey. Bahasa apa? Bahasa Jepun. Okey.
bahasa Korea, okay. Bahasa Thailand, okay. Bahasa Cina, okay. Dan of course bahasa Melayu. Ya, baiklah. Kita yang translatekan untuk guest perform. Banyak betul masa Izu untuk translate kan. Tapi Izu masalahnya, Izu tadi buat perjanjian dengan kita tau. Nak order makanan bila lagi? Ini ada cadangan ni geng. Okay, apa okay, kata okay, kita ni order makanan dekat Foodpanda. Lepas tu Izu buat translation, kita buat mukbang 5 bahasa dekat atas pentas. Dekat sini? Yalah. Sambil baring. Oh, FYP. Sambil baring makan. Itulah yang macam. Tapi mesti banyak konten kita boleh buat sebab apa? Ada lebih 4,000 pilihan restoran Panda Bay. Yeah. Wow. So kalau kita kena buat 5 bahasa, 5 jenis makanan, nak lagi jimat, of course lah kita kena guna kod Panda Stars dekat restoran yang hanya ada di Foodpanda, guys. Yes. Banyak betul kan Stars malam ni, geng? Betul. Tengok kat depan kita ni, semua content creator, celebrity stars yang datang. Semua lawa-lawa handshake-handshake. Handshake-handshake cantik cantik. Kita ada Arif Zafril. Apa tu? Buat apa tadi tu? Dan juga Wawa Zainal lah, sedondon. Eh guys, ni yang kat depan ni. Siapa ni macam kenal lah? Yang ni. Hello girls. Cantik-cantik korang kat depan ni ya. Kalau nak tahu, diorang ni lah pelakon untuk slot Lestari yang terbaru tau. Inilah Gadis Musical. Setiap hari Khamis hingga Sabtu, jam 9 malam di dibintangi oleh Aisyah Retno, Tika Nasir. Alright guys. Yes, okay, kita tahu, kita tahu. Yang lagu ni kan? Angin bayu membawa diriku, sepintas lalu ku terkenangkanmu. Memori silam meresap malam, kerinduan besar. Amy, kenapa Amy tak nyanyi? Kenapa Mantap! Jom kita sambung. Okeylah. Jom kita ke kategori yang seterusnya itu. Rising Star of the Year bersama dengan pemenang ABP BH35, Bel Nasri. Pemenang BBNU Lelaki Popular ABP BH, Amir Ahna. Dan Anik Dura, pelakon yang bakal membintangi drama terbaru TV3, Luruhnya Bunga Cinta, yang bakal bersiaran mulai 19 September ini, Isnin hingga Jumaat di slot Akasia jam 7 malam. Berikan tepukan. Allah, mikrofonnya pun. Dia cari saiz engkau ni. Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jom kita sama-sama ya, ya, ye. Satu. Boleh? Satu, dua, tiga. Ya, 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 ye. Baik. Aku rasa dah macam dekat, macam kat KLCC je ni. Aku bahagian jambatan tu. Menara tu kiri kanan. Menara kiri kanan, tapi alhamdulillah tak sangka ya, saya baru hari itu dapat menang. Hari ini saya pula akan sampaikan hadiah. Hari ini tak menang lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Hai semua, okay, apa khabar? Assalamualaikum. Okey, kami bertiga ni akan bagi Rising Star of the Year. Tapi sebelum saya nak bagi anugerah tu, nak tanyalah, boleh ajar main TikTok tak? Sebab abang teringin sebenarnya dah lama. Abang teringin? Abang teringin. Dah lama. Boleh je. Abang teringin nak buat lama. Trending yang mana satu? Apa-apa je lah, janji TikTok lah. Janji? Boleh tak? Boleh. Boleh ajar tak? Macam mana? Okey, okey, okey. Okey, trending ni saya tak pernah buat juga. Tapi kita try. Okey, okay, kita cuba. Alright, cuba. Okey, music please. Music please. Apa sahaja kena makan apple, kenapa tak makan buah lain? Sebab dan yang aku paling risau tu apa? Yang ni dua kali ni. Yang itu apa? Ini? Dia ini apple. Yang ini? Dia macam gigit apple. Ngap. Tunjuk kat apple. Tunjuk apple. Dekat orang. Baiklah, baiklah, baiklah. Sebelum orang fikir yang bukan-bukan, dan orang menyirap dengan aku, kalau menyirap dengan korang tak apa juga. Dia orang menyirap dengan saya ni. Jadi saya, kita jom tengok je lah. Apa? Saksikan calon-calon untuk Rising Star of the Year. Yeah. Jom kita tengok.
calon-calon rising star of the year. Pencerita. Ha, nampak. Ha, habis kau nampak. Ha, ni. Nampak ni. Ni. Yuki. Chef Dave. Jom kita buat cara ni pula. And then steam dia. Gaston Pong. Doreme. Angkem cakap. Ikmal. It's a shadow. Kan paneri go munjam ga shadow. Zarul Hafiz. Wow. Yeah. Banyak ya bang content creator yang hebat-hebat dekat dalam negara kita Malaysia. Okey, betul. Jadi siapa yang akan menang ya? Ha, siapa untuk rising menang? Apa ni? Rising star ni lah. Ya, tapi apa-apa pun saya nak bagi tahu ya, anugerah ni semua dunia saja. Ya, itu je saya nak bagi tahulah. Tapi okey. Mari kita tengok siapakah pemenangnya. Let's go. Itu dia. Jom. Okay. Rising Star of the Year. Jatuh adalah kepada Ikmal. Ini dia. Tanya Ikmal. Hai kawan, assalamualaikum. First kali saya nak ucapkan terima kasih kepada family, ibu, ayah, abang, baby, adik menang, bu, adik menang. So, thank you so much kepada pihak TikTok, TV. Tak buat hari-hari, thank you so much. Thank you so much kepada kawan-kawan TikTok creator semua, influencer. Terima kasih kerana support. Okay. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Alright, kembali di back the small screen. Dan bersama dengan saya sebenarnya adalah mereka paling kreatif. Please help me welcome Melinda. Gorgeous piece. How are you doing? Everything's okay? Great, thank you. Okay. Yeah. Nak beri award untuk best dress of the night. Tak everybody betul. Lose, tapi tak sepatutnya apa. Sepatutnya yang menang sepatutnya lah I, tapi I tarik diri. Announce the winner. Ooh, and the winner goes to tunjuk sikit. Yes, dress. Tunjuk sikit dress. Wow. Yes. Okay, babe. Boleh, mungkin boleh cerita. Congrats. Who designed it and how do you feel? Okay. And design ini daripada Amehu Official. And jagakan Mia punya baju ni sikit. Three, four. She's a cam girl. Woo! Mia, congratulations. Kok you boleh design something for her next award. Thank you for my supporters today. Oh, boleh. Terima kasih Mia, terima kasih. Oh. Untuk pemenang Rising Star. Jajak nak sentuh boleh? Boleh. Oh, dia. Percaya ni. Sebenarnya percaya tapi apa semua enjoy kat dalam. Betul. Tapi muka you masa menang boleh tahan terkejut. Ada sepatah dua kata untuk peminat, family, Pak Long, mak saudara, Pak Long, sepupu-sepupu yang kat luar sana boleh silakan.
abang, baby, baby tu adik eh. Terima kasih kerana mendoakan ini untuk ibu dan ayah. Kepada TikTok Amy Nikman, Karen, Joanne, thank you so much. Dah bagi Dah lah segmen. Tapi tak apalah. Tapi apa pun ja, thank you buat teman Anita first time bekerja dengan you. Okay. Jadi kita nak ucapkan thank you so much. Terima kasih sebab menonton TikTok Awards Malaysia yang dikuasakan oleh Siri Owner 65. Tetari Ori dan dihubungkan oleh You Mobile. Orang kalau ada salah terkasar bahasa. Salah pula sorang ke? Asal sorang ke? Dah. Malaysia, big on the small screen. Kita tinggal dua je lagi kan. Guys, very big. Let me umumkan. Okay, silakan itu. Tuan-tuan dan puan-puan. Satu pencapaian yang maha dahsyat. Kepulauan 68 bilion views di TikTok. Wow. Congratulations TikTok. Tanya TikTok. 4.68 bilion. Banyak guys. Banyak. Thank you guys. Memang kita nak ucapkan terima kasih. Tapi kan mestilah diorang ni kan tak sabar nak tengok dua anugerah yang terakhir. Dia ni suami kepada Fazura. Kak Long kita. Fatah Amin bersama juga dengan pelakon drama Luruhnya Bunga Cinta, Reza Rosli. Hai semua, assalamualaikum. Okey, apa khabar Reza? Alhamdulillah, Fatah macam mana? Sihat? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Saya tengah shoot untuk satu filem epic yang masih dirahsiakan projeknya. Oh. Awak pula tengah shooting drama TV3 ya, Kasia? Ya, betul. Okey, sekarang ni saya tengah shooting drama Luruhnya Bunga Cinta. Betul. Mesti diorang pun dah tak sabar sebenarnya nak tahu siapa semua. Celebrity Creator of the Year. Mari kita lihat BT. From Anna Jobling. Push it, click. Yeah, pop up, pop up. Dollar. Siti Nurdiana. Zizan Raza. Oh,
Hebat-hebat semuanya. Kawan-kawan kita juga tu, siapa dari industri kan? Semua kawan-kawan kita, semua yang tercalon semua. Siapa kau rasa? Siapa tak dengar? Dan pemenang untuk Celebrity Creator of the Year adalah terima kasih TikTok Malaysia. Terima kasih juga kepada yang vote saya. Tak lupa juga tulang belakang saya selama ni, family, tim Wawa. Tak lupa juga buat isteri pertama dan terakhir. Tak habis cakap lagi. Jangan lupa tap-tap screen bagi gift lion ke apa ke. Terima kasih semua. Presiden Izo apa AJK? Saya bahagian duit tu apa? Bendahari. Oh, bendahari. Nak bukan duit dia je. Okey guys, sekarang ni kami dah tak sabar. Dia untuk TikTok Awards Malaysia yang pertama ni kan? Okey, yes. Cerita dia, Sherry hari tu sampai jadi undercover nak tahu siapa pemenang Creator of the Year. Nak tahu apa jadi? Jom kita saksikan playback. Let's go. Ketika mengambil gambar dengan sensor yang sangat besar, ia dapat menghasilkan gambar yang lebih jelas dalam apa jua situasi pencahayaan. Masa untuk dedah kan? Awak ni content creator of the year tu kan? Eh, bukanlah Sherry, PCC lah. Gambar awak tahu? Alang-alang dah ambil gambar banyak-banyak tu, cuba tunjuk sikit. Ha. Wah, terangnya gambar. Eh, cantiknya desain pun ni. Of course lah cantik. Dengan reka bentuk yang bergaya, Siri Onyx 90 ni juga mempunyai tonjolan kamera berbentuk dua lingkaran. Jadi, ia memperlihatkan rekaan bahagian kamera yang dibahagikan kepada dua bahagian. Onyx 90, klik-klik. Itulah cerita dia. Sisi ada sekali, Izu ada sekali. Korang tak payah tanyalah kenapa Amy tak ada sebab hari tu. Amy videographer kan, geng? Oh, Amy yang rekodkan tu? Izu ada kan? Tak ingat ke? Oh, lupa. Amy belajar kat TikTok. Oh, lupa. Aduh, diorang ni. Baiklah, siapakah yang bakal bawa pulang gelaran Creator of the Year untuk TikTok Awards Malaysia? Alright, guys. Jadi, jom kita terus saksikan kategori Creator of the Year yang dikuasakan oleh Siri Honor 95G. Jadi, pemenang akan bawa balik sebuah Siri Honor 95G. Alright guys, jadi jom kita persilakan pengarah dan penerbit yang diberi gelaran $6 million man, Dato' Yusof Haslam dan juga penyanyi popular Ziana Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya pun tak sangka hari ini saya digandingkan dengan seniwati Ziana Zain, bintang Semilu dan Maria Morena. Alamak. Siapa Ziana?
Walaupun kita ni dah senja, orang masih hargai kita. Terima kasih. Ya, okay? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam industri ini lagi. Syukur Alhamdulillah. Ini pun atas sokongan daripada pihak media masa, elektronik dan juga peminat kita. Terima kasih. Ya, pada mereka ni semua. Okey, baiklah. Datuk. Ya. Okey, tadi Zana. Ya. Syihab menyanyikan lagu Anggapanmu. Ya. Dalam film Sembilu. Sembilu. Ya. Ya. Yang you menangis tu kan? Ya. You fras. Sakit kepala. Okey. Okey, you tengok macam mana? Ya. Dia boleh challenge you tak? Tak dengar? Dia nyanyi lagu Anggapanmu. Oh, dia ya, betul. Bergema dalam ni. Tergugat tak? Tak ada. Saya rasa dia ada dia punya own style of singing. Yeah. Every singer tu dia ada punya own style of singing. Dan kita kena appreciate every singer yang nyanyikan cover version kita. Okay. Baiklah, Datuk. Yes. Sebenarnya pada malam ni, kita ada satu tanggungjawab yang besar. Kita sebenarnya akan menyampaikan anugerah Creator of the Year. Jadi kita rasa siapa lah agaknya kan? Zaman dah berubah. Siapa sangka daripada skrin kecil mereka kini berada di pentas yang besar. Jadi jom kita saksikan calon-calon untuk Creator of the Year yang di Sally. Tapi muka dia sekenal. Ya, Jana. Ini zaman TikTok. Kita bukan zaman kita. Zaman kita tadi. Yang akan bawa pulang anugerah Creator of the Year, TikTok Award Malaysia. Lu beli produk dia. Hey, what's up, guys? Pertama, ayah saya, keluarga saudara mara, kawan-kawan, cikgu-cikgu saya, Tito. Sangat arwah ayah saya boleh tengok saya malam ni. Saya dah kerja keras selama 8 tahun. Ada di luar sana yang nak jadi content creator, adik-adik yang masih bukan sekadar untuk viral, okay? Untuk relevan lama dalam industri ni, awak perlukan banyak pengetahuan, critical thinking, problems. Jadi habiskan pembelajaran dan jadilah pelapis content creator yang bagus yang boleh majukan negara kita Malaysia. Okey. Selamat Hari Merdeka semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Guys, sekali lagi tanya kepada Khairul Amin. 2023 yang dikuasakan oleh juga kepada semua 14 pemenang TikTok Awards Malaysia yang terbukti big on the tapi impact yang mereka beri kepada kehidupan kita terbukti lebih dari segalanya dan tercalon untuk TikTok Awards Malaysia 2023. Ya, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada semua content creator, tak kisahlah korang yang berada di luar sana. Sebab apa? Sebab korang sentiasa menginspirasikan kreativiti dan membawa ada yang pasti